Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lukisan berskala. Okey, untuk mentafsir skala suatu lukisan berskala. Okay, skala untuk melukis lukisan berskala adalah okey, ukuran lukisan berskala berukuran objek. Kita juga boleh tulis dalam bentuk nisbah, iaitu ukuran lukisan berskala nisbah ukuran objek. Okey, sekiranya kita guna okey bentuk nisbah, kita tulis dalam bentuk 1 nisbah n. N ini adalah mewakili suatu integer yang positif ataupun dalam bentuk pecahan. Okey, n ini juga mewakili unit pada objek. Okey, 1 nisbah n. N ini adalah mewakili objek. Okey, jom kita tengok contoh. Okey. Ini adalah contoh dalam buku teks, okey, pada muka surat 90. Okey, jom kita selesaikan. Okey, seterusnya kita akan menyelesaikan soalan tutusan minda 1, okey, pada muka surat 90 di dalam buku teks. Okey, di sini diberi objek PQR, okey, manakala yang selainnya adalah image. Okey, macam mana saya tahu dia adalah image? Okey, sebab okey, ini ada tanda. P tanda, Q tanda, R tanda. Sama juga P tanda, Q tanda, R tanda. Okey. Tanda ini adalah menunjukkan dia adalah image. Okey? Boleh. Okey, seterusnya, okey. Saya kita nak buat apa hari ni? Kita nak buat skala, okey, skala untuk pembesaran gambar rajah tersebut. Okey, so dekat sini kita tengok lukisan berskala dengan objek, okey, rajah 1, okey, rajah 1, okey, rajah 1, okey, kita tengok P tanda, Q tanda untuk rajah 1 dekat sini, rajah 1 dekat sini mewakili 12. Okey, P tanda, R tanda untuk rajah 1 adalah di sini adalah 24. Okey, cuba kita bandingkan dengan objek yang diberi. Okey, objek yang diberi kat sini. Okey, panjang PQ adalah mewakili 4, manakala panjang PR adalah 8. Okey, so macam mana nak buat? Okey, so kita buat 12 nisbah 4, lukisan berskala nisbah objek. Okey, 12 nisbah 4. Okey, 12 nisbah 4. Rumusnya dia mesti 1, okey, 1 nisbah n. Okey, di depan ini mesti nilai dia adalah 1. Jadi macam mana kita nak ubah dia jadi 1? Okey, jadi 12 ni kita kena bahagi dengan 12. Kalau sini bahagi 12, ini pun bahagi 12. Kenapa bahagi 12? Sebab kita nak di depan ini adalah nilai dia adalah 1. Okey? So 12 bahagi 12 sah 1. 4 bahagi 12 1/3. Okey? Ini adalah skala untuk lukisan berskala. Okey, cuba tengok kat PR pula. Okey. 24 nisbah 8. Okey. So pada rumus skala, okey, di depan ini mesti 1. Jadi macam mana nak tukar 24 kepada 1? Okey, jadi 24 bahagi 24, kalau depan bahagi 24, 8 pun bahagi dengan 24. 24 bahagi 24 1. 8 bahagi 24 1/3. Di belakang ini dia mesti dalam bentuk pecahan. Okey, awak tengok eh, skala pembesaran dia adalah kalau kat sini PQ 1 nisbah 1/3. Okey. PR 1 nisbah 1/3. Jadi betul lah. Okey. Skala pembesaran atau skala mungkin di setiap sisi mesti sama. Okey. Seterusnya, okey, cuba tengok pada rajah yang kedua. Pada rajah yang kedua, okey, kat sini kan, berapa P not Q not? Okey, kat sini mewakili 8. Okey, tulis 8. PQ, okey, 4. Okey, apakah nisbah
untuk rajah 2 ni. Okey, 8 nisbah 4. Ini kejawapan dia? Belum. Rumus yang dekat depan, bahagian hadapan adalah mesti sah 1. Jadi, dekat sini bahagi 8. Dekat sini pun bahagi 8. 8 bahagi 8, sah 1. 4 bahagi 8, 1 per 2. Jadi, untuk rajah 2, okey, skala dia adalah 1, 1 per 2. Cuba kita tengok pada garis P, tanda R tanda sama tak dengan kat sini? Okey, so P tanda R tanda kat sini, dia mewakili garis kotak dia ada 16. Okey, dan PR sama saja, objek adalah 8. Okey, so nak buat macam mana ni? Okey, 16 nisbah 8. Okey, perlu diingat skala di depan. Okey, nilai dekat depan, nilai dia mesti sah 1. So, kalau 1 kat depan, okey, dekat sini bahagi 16, dekat sini bahagi 16. Okey, 16 bahagi 16, sah 1. 8 bahagi 16, 1 per 2. Okey, seterusnya pada rajah yang ketiga, kita percepatkan sikit rajah 3. Pada PQ dekat sini adalah 2. Panjang dekat sini adalah 4. Okey, dekat sini 4, dekat sinilah 8. Okey, cuba kita tengok pada nisbah dia. Okey, 2 nisbah 4. Boleh kecilkan tak? Boleh jadikan kat 2 ni adalah 1 tak? Boleh. 2 bahagi 2, 4 bahagi 2. 2 bahagi 2, sah 1. 4 bahagi 2, 2. Okey. Dan PR dekat sini 4. Okey, kat sini 8. Okey. Macam mana pula skala untuk P tanda R tanda untuk rajah 3? Okey. 4 nisbah 8. Okey, betul kata jawapan ni. Kita kena permudahkan lagi. Dekat depan dia mesti 4. So 4. Jadi 1 nisbah 2. Sama tak? Sama tak? Sama. Ini pun sama. Okey. Dan seterusnya pada rajah yang keempat. Cuba tengok rajah keempat, lebih kecil betul? Lebih kecil kan? So lebih kecil, tengok kat sini. 1 dekat sini 2. Kat sini sama saja 4 8. Nisbah dia 1 nisbah 4. Perlu bahagi lagi tak? Tak perlu sebab kat sini sudah sah 1 nisbah 4. Yang kat sini, 2 nisbah 8. Okey, so, permudahkan, kecilkan dia. 2 bahagi 2, 1. 8 bahagi 2, 4. Sama tak? Okey, setiap sisi, okey, kalau skala tu, nisbah dia mesti sama. Tengok kan, sama, 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 sama. Okey, dan yang terakhir, pada rajah yang kelima, cuba tengok kat sini. Okey. Kat sini 4, okey. Kat sini 8. Okey, kat sini 4, kat sini 8. Okey, tengok eh. Nisbah 4, nisbah 4. Eh. Kena 1 betul. So kat sini bahagi 4, kat sini bahagi 4. Jadi berapa? 1 nisbah 1. 8 bahagi 8, bahagi 8. So 1 nisbah 1. Sama tak? Kalau perasan, objek dengan rajah 5, saiz dia adalah sama. Kalau perhatikan di sini, okay. Kalau lukisan yang lebih besar, okay, lebih besar, nisbah dia di belakang ni mesti dalam bentuk pecahan 1 per 3 lebih besar. Kalau objek dia lebih kecil, bukan, lukisan dia lebih kecil, okay, dia punya nisbah ni 1 nisbah 2. Ini adalah nombor bulat. Okey? Okey. Okey, jadi kesimpulannya pada hari ini, okey, apa yang kita dapat daripada nisbah yang kita kira tadi, okey, jika n lebih kecil daripada 1, maka saiz lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Okey, n tu adalah nilai untuk apa dia? Nilai untuk
objek. Jadi bila n tu 1 per 3. 1 nisbah 1 per 3. Okey, maksudnya okey, lukisan berskala, image tu lagi besar daripada objek. Okey, yang kedua, jika n lebih besar daripada 1, maka saiz lukisan berskala lebih kecil daripada saiz objek. Okey, kalau macam 1 nisbah 2, 1 nisbah 3, maksudnya okay, lukisan yang kita lukis tu, image tu adalah lebih kecil daripada objek. Dan yang terakhir, jika n sama dengan 1, maka saiz lukisan berskala sama dengan saiz objek. Contohnya, 1 nisbah 1. Tadi ada yang kita kira kan? Okey, so kalau 1 nisbah 1, maksudnya lukisan berskala sama saiz dengan objek. Okey, so itu sahaja.